Soalan yang pertama, apakah hukum Bilal melaungkan azan dan membaca Fatihah dengan sebutan yang salah? Bilal laung azan salah, imam baca Fatihah salah. Okey, bagus. Soalan yang pertamalah, Bilal salah azan. Azan ini dia wajib sebut dengan betul dan sunat suaranya kuat. Yang pertama wajib, yang kedua sunat. Apa wajib? Sebut betul. Okey, apa yang sunat? Kuat suaranya. Orang yang bermimpi Allah wahyu arah datangkan wahyu dulu kepada Nabi dan serentak dengan wahyu mimpi kepada sahabat bernama Abdullah bin Zaid. Nah, Abdullah bin Zaid esok bangun tidur jumpa Nabi. Ya Rasulullah, kita sudah dapat cara nak panggil orang semayang. Belum ni belum ada azan. Nabi kata, macam mana? Semalam ada seorang lelaki ajar di dalam mimpi saya begini, kalau masuk waktu kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah sampai habis. Nabi kata, alhamdulillah, mempergi rumah Bilal Ibn Rabah. Faham? Dan ajar dia bacaan-bacaan tadi supaya dia dapat belajar. Kemudian Nabi kata, fa innahu anda sautan minka, maka sungguhnya Bilal itu suara lebih kuat daripada kamu semua. Jadi dua di sini dapat ulama, maksudnya mesti kena tahu dulu ucapan yang betul baru boleh azan. Faham? Jadi mu pergi ajar Bilal Ibn Rabah. Nah, ne? Lepas tu kenapa pula lantik dia patut Abdullah bin Zaid? Kerana dia suara kuat. Okey? Jadi kata ulama fiqh, kalau kita tersalah sebut hendaklah diulangi. Nah, ne? Contohnya as-salatu khairum minal qaum, bukan kaum, naum. Bang, dia salah sebut kaum. Nah, as-salatu khairum minal qaum. Salah. As-salatu khairum minan naum. Baiki. Okey, sama macam orang semayang. Nampak? Ha. Patut la'allakum tattaqun. Dia kata la'allakum tatafakkarun. Salah. La'allakum tattaqun. Betulkan balik. Okey? Ha, tu orang bang salah. Okey. Imam baca salah pula dalam Fatihah. Fatihah dia adalah rukun kauli. Rukun mesti baca betul. Kalau tak betul tak sah. Faham? Dalam sembahyang ada lima rukun kauli: takbiratul ihram, Fatihah, tayat akhir, selawat dalam tayat akhir, ucapan salam. Lima ni mesti betul. Kalau awak tanya bab Fatihah, Fatihah ada 156 huruf. Mesti sebut dengan betul dari huruf ba sampai huruf nun. Mana ba? Bismillah. Mana nun? Dalin. Ada nun belakang 156 huruf. Ini bacaan dua orang imam. Bacaan jumhur 155 huruf. Maliki yaumiddin, ma tidak ada alif. Okey. Jadi kalau salah, jenis salah baca Fatihah ni ada dua jenis salah, iaitu salah lah, salah jali dan salah kopi. Nah, dalam kitab-kitab disebut lahan jali, mana salah terang, lahan kopi, salah ringan. Yang tak boleh salah terang, tukar baris, tukar huruf. Nampak? Alhamdulillahi rabbul alamun ar-rahmanur rahim. Warna bolak gitu. Tidak sah. Okey? Ha, faham? Tak sah. Nah, kalau tidak diulangi, rakaat batal sembahyang. Yang kedua, lahan khafi, salah yang dimaafkan, salah ringan. Tersilap dalam makrak tidak tepat. Kerana kita bukan Arab. Faham lagi? No, aku tak nak cakap Arab. Faham? Ha? Nampak tak? Dah. Ha. Lepas tu sifat huruf, itibak ke, malah jahat dan sebagainya, tidak sempurna, dimaafkan kerana kepayahan. Okey? Ha.